واجعله لنا حجتين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman yang ke-47, blok yang kedua. Kita melihat kepada ayat 276, 277 dan 278. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas. Sihat Ustaz ya? Sihat Safas dah. Alhamdulillah. Purple. Green ya. Hijau. Kita Safas sekarang ni bicara tentang riba Ustaz ya. Betul Safas. Satu ancaman yang besar daripada Allah SWT. Dan hari ini kita doa Allah jauhkan kita, adik keluarga kita, tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini, dijauhkan benar-benar daripada dosa besar yang bernama riba. Dan mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita, iaitu subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi tiga ayat yang kita ingin ikuti. Sila beri fokus betul-betul, jangan main WhatsApp. Okey, kita perhatikan. Iaitu yang pertama pada ayat yang ke-276, hilang keberkatan hidup kerana riba. Ya, ini perkara yang perlu diberi perhatian, tuan-tuan yang berada di depan TV, yang berada di social media, kita perlu beri perhatian. Ya, jangan kita abaikan ataupun kita rasa nak tengok TikTok ke lain. Beri perhatian betul-betul, kerana ini adalah amaran daripada Allah untuk kita. Mungkin sekali sahaja yang kita dengar, jangan kita ambil ringan. Ayat 277, amalan orang-orang yang beriman, iaitu inilah seruan Allah kepada kita semua. Diikuti ayat 278, perintah meninggalkan riba bagi orang-orang yang beriman. Jadi mari sama-sama kita baca tiga ayat ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, kasih Allah Subhanahu wa taala, apa khabar? Moga-moga terus dalam rahmat dan kesihatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberi kecerahan dalam hati kita untuk kita terus mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mulakan pertemuan hari ini dengan kita membaca tiga ayat. Ayat 276 sehingga ayat 278 insyaAllah. Permulaan ini, mari kita sama-sama baca dengan bacaan Murattal Bayyati insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة What?
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 276 hingga ayat 278. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tanwizi untuk sama-sama memimpin bacaan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini. Menyambung kepada perbincangan kita berkaitan dengan riba, satu amaran Allah menyatakan yamhaqullahu riba, iaitu Allah menghilangkan keberkatan, Allah menghancurkan. Kalau seperti kita ada nyamuk saat ini, kemudian kita geram sangat, dia dah gigit kita, dan bila kita dapat itu, kita lenyek dia itu, itu namanya yamhaqu. Ya, yamhaqullahu riba, Allah melenyek ataupun memusnahkan sesiapa sahaja yang terlibat dengan riba ini. Dan Allah menyatakan wayurbis sadaqat. Riba itu daripada perkataan raba itu, Allah gunakan perkataan itu untuk membawa kepada wayurbi, Ustaz, ya. Biasanya orang cakap kalau riba ini nanti saya boleh jadi kaya, millionaire ataupun jadi billionaire. Tetapi rupa-rupanya yang benar-benar menambah ataupun menyuburkan interaksi kita berkaitan dengan harta ini adalah dengan sedekah, ya, bukannya dengan riba. Jadi ini ada kaitan dengan apa yang telah kita bincang sebelum ini tentang infak, tentang sedekah. Segala sedekah kita pada ahli keluarga kita, pada masyarakat kita, infak fi sabilillah, semuanya itu dinyatakan oleh Imam Suyuti daripada hadis Nabi, iaitu sedekah diambil ataupun diterima Allah sebelum sampai kepada penerima, Ustaz. Ya. Ini Imam Suyuti ambil quote ini, iaitu kita ni kalau derma belum sampai lagi pada orang miskin ke, kepada anak kita, kita dah ada niat dah, kita dah cari nafkah ataupun kita nak bagi pada orang miskin, anak yatim, orang tu belum sempat ambil lagi, Allah dah ambil dan Allah akan suburkan, itu istilah wayurbi itu, menjadi seperti gunung, Ustaz, daripada sebiji tamar. Nak ceritanya apa yang kita dah belajar sebelum ini, bahawa apa sahaja yang wama tunfiqu min khairin fali anfusikum pada ayat 272 sebelum ini, Allah, apa sahaja yang kita infakkan itu adalah untuk diri kita, sebenarnya ialah orang tu selesai masalah ke tak selesai masalah, kita dah selesai masalah. Ya, kerana kita memilih untuk sedekah ataupun infak pada hari ini. Jadi pertanyaannya pada hari ini, tuan-tuan yang di studio, di rumah, dah sedekah ke belum? Kan, itu pertanyaan. Kalau katakan dah selesai, sikit banyak terpulang, tetapi itu adalah tandanya kita sedang menyuburkan akaun kita, Ustaz, ya. Allah akan ambil, walaupun orang itu ambil tak ambil. Kadang-kadang kita derma, kita bagi nasi lemak contohnya, orang tu belum makan lagi pun, dah letak, kan? Dah letak, Allah dah ambil dah, dan Allah akan terus ganjarkan sedekah yang kita laksanakan. Tetapi bagi riba, walaupun nampak seperti kalau katakan pinjam 100 bayar 150 hujung bulan dapat RM50, ya, kalau katakan 1000 orang yang melakukan transaksi riba begitu, mungkin kita rasa wah, ini RM50 kali 1000 dah dapat RM50,000. Easy money. Kan, rasa macam duit yang mudah, tapi Allah menyatakan sebenarnya itu bukannya
sesuatu yang akan berharga. Maksudnya Allah akan hancurkan. Di hujung itu Allah nyatakan, Wallahu la yuhibbu kulla kafarin atim. Allah tidak suka, tidak cinta kepada setiap orang yang sangat engkar dan sentiasa bergelumang dengan dosa. Ya, jadi maksudnya apabila terlibat dengan riba, sama ada kita yang memberi riba, na'udzubillah min zalik, ataupun terlibat dengan kad kredit ke, dengan pinjaman yang berasaskan ribawi, ya, anak-anak muda kan, beli motor daripada kedai APEC tersebut, contohnya, kena apa 5,000 tapi kena bayar sampai 10,000 tersebut. Sebenarnya mak ayah ataupun kawan-kawan kita kena membuat sistem untuk membantu kepada anak-anak muda nak apa berniaga Grab ke ataupun Food Panda apa sebagainya, kerana mereka nak cari rezeki Ustaz ya. Tetapi rupanya cari rezeki dalam keadaan apa, kafarin athim, ini dalam keadaan amat engkar, tidak bersyukur pada Allah dan juga bergelumang dengan dosa. Itu yang kita khawatir, ianya menghilangkan keberkatan atas usaha yang dilaksanakan. Dan kita sebagai mak ayah, sebagai orang-orang yang tahu perkara ini, jangan biarkan, walaupun mereka tak dengar ayat ini pada hari ini, kita kena bina sesuatu sistem agar ianya tidak lagi bermaharaja lila dalam masyarakat kita tentang riba dalam kehidupan ini. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam Al-Quran Time. Quran Salat Infaq, insyaAllah. Waja'alhu lana hujjatai ya Cari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149. Majaina warzuqna tilawatahu. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ
Astagfirullahalazim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama pada hari ini kita melihat kepada ayat 276 hingga ayat 278 maksudnya. Dan Allah menyatakan menggunakan perkataan yamhaqu itu dalam fi'il mudhari', maksudnya sentiasa menghancurkan. Kalau Imam Alusi menyatakan kehancuran ini maksudnya hilang keberkatan. Ya, hilang barakah daripada sebuah rumah, ayah yang pergi berusaha mencari nafkah. Tetapi kalau ia menggunakan harta-harta ribawi, maka ia menghilangkan keberkatan, Imam Alusi menyatakan. Dan Imam Barawi menyatakan bahawa tak diterima jihad, sedekah dan haji. Pergi jihad pun tak diterima, sedekah, infak memang banyak kan, dan juga pergi haji, dah rukun Islam, dah gelar pak haji pun ya, tetapi tidak diterima amal-amal semuanya itu kerana dia masih terlibat dengan riba. Misalnya, maksudnya kalau katakan pernah, maksudnya Allah telah beritahu pada ayat 275 sebelum ini, iaitu perlu berhenti, fantaha. Dan kalau katakan ada lagi, maka kenalah, ya, kena diingatkan, ahli keluarga kena tengok balik kan. Kalau suami masih lagi buat bisnes tu nampak seperti ada konsep ribawi ataupun bekerja di tempat-tempat yang mempromosikan kan, beli harga begini tapi kalau bayar 10 tahun dia akan jadi berganda-ganda perkara tersebut ya. Kalau akadnya itu berasaskan riba, perlu kita tanya kepada pakar-pakar bahagian pengurusan keuangan ataupun muamalah Islam ini, maka mungkin kena hantar surat lah kan, ataupun cari jalan. Kerana kita tahu bahawa Imam Alusi ataupun Imam Bawi menyatakan tak diterima jihad kan tinggi ustaz kan, ataupun haji harapnya mabrur, rupanya ianya tidak dikira sebagai amal apabila sampai di akhirat nanti. Jadi bagaimana kita nak memastikan kita ini benar-benar menjadi orang yang diterima amal bukan kafarin athim? Ayat 277, kita baca panduan daripada Ilahi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah, kita nak baca seterusnya ayat yang ke 277. Dan nanti kita akan kongsikan sekejap lagi Ustaz Fazal di bahagian tajwid nanti ulang kaji kita. Ada huruf ra yang sebut tipis, ada yang sebut tafkhim tebal dan sebagainya, nanti kita kongsikan. Kita baca dulu ayat yang ke 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina ayat yang ke 277 menjelaskan kepada kita bagaimana ciri orang-orang yang Allah suka Ustaz ya, yang Allah akan beri ganjaran tidak putus dan juga sudah tentunya tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan. Sebelum ini kita sudah pun berjumpa dengan perkataan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun bagi orang yang bersedekah ataupun berinfak. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam konteks sebelum ini, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun itu tidak bimbang kerana mereka sedang menempah satu akaun akhirat yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walahum yahzanun kerana mereka tak sedih Ustaz ya. Kerana apa? Oh, saya sudah menggunakan semua peluang untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang datang, orang dapat apa sebagainya, saya infak. Itu walahum yahzanun dalam ayat yang sebelum ini, iaitu pada ayat yang ke 274. Halaman yang ke-46 sebelum ini. Jadi pada ayat 277 ini ada seperti sama Ustaz ya. Nampak seperti sama tetapi ayat Al-Quran ini tak pernah sama sebenarnya. Ya. Jadi apa konteksnya? Konteksnya ialah apabila seseorang itu beriman,
Ada 6 rukun iman yang sebelum ini kita percaya, yang kita tahu, percaya pada Allah, pada kitab, pada rasul, pada akhirat, pada qada qadar. Kalau orang-orang yang benar-benar beriman semak balik secara semak ini dan kemudian dia ikuti dengan amal soleh, bukan sekadar iman saja tapi dia beramal soleh. Amal soleh ini, solehat ini dalam bentuk jamak qillah, maksudnya ialah dia taklah buat semua perkara soleh itu. Dia mana yang Allah wajib dia buat, kemudian yang mampu dia buat, dia buat. Dan diikuti dengan 2 spesifik. Allah berikan spesifik amal soleh itu. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Wa aqamus solah. Ya, iaitu mendirikan solat. Dan hubungan dengan manusia dalam pengurusan harta namanya wa atawuz zakah. Ya, wa atawuz zakah iaitu menunaikan zakat. Maka orang-orang yang begini, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka ini tidak akan bimbang dapat ganjaran dan mereka tidak sedih. Ya. Mengapa mereka tak bimbang? Kerana mereka ini akan dapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan ganjarkan apa sahaja yang mereka laksanakan. Ya, kerana mereka buat atas dasar iman. Jadi mengapa ditekankan iman? Kerana di hujung ayat 276 itu Allah bercakap tentang mereka yang tidak berasaskan iman, kafarin athim, iaitu mereka yang tidak bersyukur melampau-lampau. Allah dah bagi cara halal dengan jual beli, ya, dengan sedekah untuk menyuburkan harta, dia nak pilih riba juga, ya. Dan athim ini maksudnya orang ini tak takut, bahawa dia rasakan bahawa kalau dia terlibat dengan riba, ya, sama ada dia beri ataupun terlibat, dia rasakan bahawa tak dosa. Kan? Dia rasa ini saya punya kreativiti untuk mendapat keuntungan berlipat kali ganda ataupun nak membeli barang agar saya dapat pakai kereta besar, rumah besar, apa besar, tapi rupa-rupanya menggunakan sistem yang penuh bergelumang dengan dosa. Jadi dia kebalikan daripada perkara itulah yang dijelaskan pada ayat 277. Orang beriman, kemudian diikuti dengan amal soleh. Yang ketiganya, mendirikan solat, wa atau zakah, dan menunaikan zakat. Bila cakap tentang zakat, Ustaz, ya, zakat hanya keluar pada harta yang bersih. Yeah. Jadi kalau harta riba, tak payah zakat. Kan? Itu memang kena buang je. Kan? Maksudnya bisnes kena berhenti, ataupun kalau ada apa-apa yang sumber daripada perkara riba ini, tidak boleh dizakatkan. Ia perlu diserahkan kepada Baitul Mal dan akhirnya kena fantaha, kena berhenti ataupun kena bertaubat. Jadi di sini adalah satu peringatan yang besar untuk kita sama-sama. Dan walahum yahzanun ini sebenarnya ialah tidak sedih, Ustaz, ya. Pasal dalam konteks ini, satu ialah kita tak sedih pasal kita tak terlibat dengan riba. Betul. Tapi yang keduanya, pasal yahzanun ini dalam bentuk jamak, kita kena fikir juga ahli keluarga kita, adik-beradik kita ke, mereka ni ada tak buat loan ke, buat apa-apa yang terlibat dengan riba. Ya? Kalau katakan tuan-tuan yang berada di studio, berada di rumah, kita prihatin. Yeah. Ketika dia ambil pinjaman untuk belajar tu, ada tak dia bayar balik tu kena naik 3-5%. Kalau ada, kita bantulah dia untuk bayar. Ya? Secepat mungkin, ya? Kerana apa? Tak nak dia ini makin bertangguh. 5% itu bertangguh-tangguh-tangguh, ataupun dia pinjam along bertangguh-tangguh-tangguh. Dan rupa-rupanya sampai akhirat nanti kita bersedih, kan? Yeah. Kita ingatkan kita nak bersama dengan ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita dia sembahyang okey, kalau tadi tu berjihadnya, berhajinya, tak jumpa di akhirat. Sedih kita pasal apa? Rupanya kita mungkin terhindar daripada riba, tetapi kita tidak pun menjaga ahli keluarga kita daripada riba. Jadi ini fokus kepada perkataan yahzanun itu dalam bentuk jamak itu, plural, pasal kita tak boleh bersendirian dalam menjaga diri daripada dosa besar yang bernama riba pada hari ini. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah yamhaqullahur riba mahaqa. Ya, 2 kali saja disebut dalam Al-Quran, memusnahkan, menghapuskan, membinasakan. Dan kalau kita tengok dalam surah Ali Imran nanti, jumpa sekali lagi, Ustaz, ya. Di situ Allah cakap tentang orang beriman dan orang yang kafir. Orang kafir ini Allah akan hancurkan. Jadi itu sebabnya riba, orang yang terlibat dengan riba dan orang yang kafir ini sama level Allah letakkan. Dua-dua Allah akan hancurkan. Yang kita doa bila dapat kesedaran ini untuk ahli keluarga kita, semak balik pengurusan keuangan bukan hanya topik dekat dalam pejabat ataupun dekat mana, dekat bursa saham ke, tapi topik pengurusan keuangan ini sebenarnya topik di masjid dan di surau, ya, di dalam keluarga, agar kita rasa macam dia nak beli motor, biar aje lah, kan? Tanya balik, motor tu beli dekat mana, kan? Beli kereta tu pakai loan apa, agar kita tidak
dihancurkan ahli keluarga kita. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini mengenai Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Salihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada tiga cara. Ini dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua kita menyesal sungguh-sungguh takkan mengulangi. Dan yang keempat, yang ketiga kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa tu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang satu sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat. Taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa. Yang penting pergi masjid, tarawih 23 rakaat. Ataupun doa pada Allah, tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua. Sebab apa? Punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ Sayyidina Muhammad, moga-moga safas ya. Rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan Allah SWT terima taubat kita lah. Taubat kita. Daripada bang kali pernah terlibat sebelum ini. Betul. Tapi nasuha takkan kembali. Takkan kembali. Moga-moga Allah SWT beri kemudahan dan kekuatan insya-Allah taala. Baik, jadi kita nak singgah seketika ke bahagian tajwid. Hari ini kita nak ulang kaji beberapa kalimah, antaranya menerusi ayat yang ke-276. Wah. Ayat yang ke-276 ni hari ni kita banyak kali ulang . Jadi mudah-mudahan senanglah kita nak hafal jagi insya-Allah taala. Kita tengok dahulu, iaitu kalimah yang kita nak beri perhatian, menyempurnakan
bacaan ataupun sebutan kita pada kalimah ar-riba dengan wayurbi, kan? Ar-riba dengan wayurbi, iaitulah fokus kita huruf ra sebenarnya. Bagaimana kita nak sebut huruf ra tu, dua kalimah ini, mana yang bunyi tafkhim tebal, mana yang bunyi tarqi nipis, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Cuba, satu, dua, tiga. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Aywah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan. Dapat baca kan, mana yang tebal, mana yang tafkhim, mana yang tarqiq nipis. Sekali lagi, bunyi takut-takut je. Tahu maksud ayat dia tu, Safas. Ya, dia menghayati. Sekali lagi kita cuba, ibu-ibu, ayah-ayah di studio juga di rumah, keluarkan suara kita. Jadi yang pertama, yamhaqullahu ri, itu tipis ataupun tarqiq. Ra yang berbaris kasrah, baris bawah. Jangan baca tebal. Yamhaqullahu riba. Hurriba, amboi. Kan? Hurriba, jangan. Hurriba. Tipis sebab dia baris bawah. Lepas tu baru tebal sikit. Sebab huruf ra yang sukun sebelum dia baris dhammah bagi depan. So ra tu tebal. Wayur. Cuba. Wayur. 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 Arriba. Arriba. Wayurbi. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Cuba, satu, dua, tiga. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Masya Allah, bagus. Alhamdulillah, huruf ra. Satu lagi huruf ra dalam ayat ni, kalimah apa? Kafarin. Tipis ke tebal? Tipis ataupun nipis, tarqiq. Kenapa? Kerana rin, dua baris apa ni, kasratain, dua baris bawah. So tipislah. Kafarin, jangan baca tebal. Ya, wallahu la yuhibbu kulla kafarin. Kafarin ada Ustaz Fahan, style dia baru style London sikit dia tu. Oh, awak ikut style London dia tak, mana boleh kan, mesti Arab. Kafarin, tipis. Baik, itu dari segi kalimah yang melibatkan huruf ra. Dalam ayat yang ke-276 ini juga ada beberapa kalimah yang melibatkan huruf ha. Ha pedas. Lama kita tak sebut ha pedas, ataupun orang Sya'alan sebut ha spicy. Amboi. Kampung Safas. Ha pedas, orang Safas. Jadi ha pedas dekat mana duduk? Rongga man, bukan rongga hidung, rongga kerongkong kita ni, kerongkongan kita. Ha duduk di tengah-tengah, kan? Wastal halqa, kan? Di tengah. Jadi kena hati-hatilah huruf ha. Sebut dia ha yamhaqu. Cuba. Yamhaqu. Yamhaqu. Jelaskan. Yamhaqu. Yamhaqu. Bagus. Satu lagi iaitu lah wallahu la yuhibbu. Cuba. Wallahu la yuhibbu. Bagus. Kadang-kadang yang agak susah nak jelaskan sebutan dia ketika berbaris kasrah, baris bawah. Yuhibbu. Kadang-kadang kita kena macam paksa sikit untuk awal-awal latihan kita. Bila dah terbiasa, okey dah, insyaAllah. Yuhib, amboi macam tu kan. Wallahu la yuhibbu. Cuba. Wallahu la yuhibbu. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. وَاللَّهُ لَا Wah, masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Bagus, alhamdulillah. Saya harap ibu-ibu, ayah-ayah di rumah juga, saya pasti sedang mengikuti ayat demi ayat, baca-baca, tarik-tarik. Ustaz berkemudahi. Ustaz, kami kat rumah? Oh, ya ke? Alhamdulillah, terima kasih. Bersungguh tu, subhanallah. Kita nak hafal lah pula. Selepas kita dah ulang kaji kalimah-kalimah yang perlu kita beri perhatian, mari kita cuba hafal. InsyaAllah boleh ni, satu ayat ni, insyaAllah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Silakan, 1, 2, 3. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Nah, yang mula-mula tu 5 kalimah saja kan. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي صدقات. 1, 2, 3. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Cuba 3 yang pertama. يمحق الله الربا. 1, 2, 3. يمحق الله الربا. Cuba tengok depan. 1, 2, 3. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. Bos, 2 lagi kalimah. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Silakan. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Ayolah, insyaAllah. Sambung lagi sikit lagi. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. 6 kalimah saja. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ. Cuba. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ. Sekali lagi. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ. Kan, 2 kalimah lagi. كَفَّارٍ. Yang last kali kalimah apa? أثيم. كَفَّارٍ أثيم. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ. Sambung. Kafar. Sambung. Kafar. Sekali lagi. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Masya Allah. Cuba daripada wallahu. 1, 2, 3. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Masya Allah. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. 1, 2, 3. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Silakan. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Masya Allah. Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Selesai. 1 ayat hari ini ada kalimah-kalimah yang kita beri perhatian dan juga ayat 276 itu kita hafal. Jadi alhamdulillah, moga-moga dapat kita terus menghafal kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga Allah permudahkan insya-Allah taala. Kita nak dengar Nur Safa sekali lagi selepas inilah. Selepas ini. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Jaina warzuqna
menceritakan tentang mimpi, kan? Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu. Tetapi bagi orang-orang yang, orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang di, yang mempunyai followers atau pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu-satu tindakan berdasarkan arahan syarak, arahan bukan syarak, berdasarkan arahan mimpi. Betul. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya, jadi susah. Agama akan waj'alhu lana hujjatai ya. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan hidayah peringatan dalam 3 ayat dosanya. Kita baca dan cuba kita fahami dan kita ingin mengamalkannya, mengingatkan kepada ahli keluarga kita agar tidak terlibat dengan satu dosa yang besar yang Allah letakkan sebagai kafarin athim pada ayat 276, iaitu dosa riba. Dan di dalam hadis yang dinyatakan oleh Imam Muslim Al-Baihaqi daripada Jabir bin Abdullah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat kepada orang yang memakan riba, orang yang memberinya, dua orang saksi dan orang yang menulisnya. Wah, ya, maksudnya yang makan riba tu orang yang bagi hutang lah, ya, ataupun yang membuat bisnes tersebut. Tapi orang yang memberinya itu orang yang beli produk, orang yang meminjam. Kalau dia sendiri yang sudi untuk memberi riba tersebut, orang ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya bila kita bercakap tentang yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba itu, siapa saja yang terlibat dalam sistem itu akan dihancurkan. Dan itu sebabnya kalau tuan-tuan ada rakan-rakan ahli keluarga yang bekerja di sistem perbankan ataupun sistem keuangan yang berasaskan riba, itu perlu diberi amaran dan cari sumber-sumber yang halal, kerana kita khawatir dia digelar sebagai kafarin athim pada ayat 276. Jadi apabila kita tahu bahawa apabila kita ingin menjadi orang beriman, beramal soleh, mendirikan solat dan zakat, kita tidak menjadi orang yang akan mementingkan diri sendiri. Orang yang mengambil riba ini, ya, menyokong sistem riba, kita menyokong kepada sistem kezaliman yang berlaku dan kesannya menjalar sepanjang kehidupan. Ustaz, ya. Ya. Membina inflasi, membina kepada kezaliman, penindasan dalam sesuatu perkara, dan harga barang naik, ya, macam-macam. Ada kesan sampingan dan besar daripada riba ini sendiri. Jadi bagaimana kalau kita ingin bertaubat dan memastikan kita tidak terhancurnya ganjaran daripada Allah, ayat 278, kita baca seruan daripada Allah kepada kita yang ingin beriman benar-benar kepadanya. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, ayah bonda, dikasih dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ayat yang ke 278 ini menyeru dan mengajak Safas, kita semua, wahai orang-orang yang beriman, pasti ada penekanan ataupun penegasan yang Allah ingin sampaikan. Mari kita baca ayat 278. Wahai orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya
Astagfirullahalazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-278 Ustaz ya. Seruan daripada Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ya. Takwa itu maksudnya binalah perisai daripada segala azab yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi bagi orang beriman kena bertakwa, bagi orang beriman sila ambil tindakan, bagi orang beriman sila bina perisai pelindungan daripada azab daripada Allah SWT dengan melaksanakan perkara yang Allah suruh dan menjauhkan daripada apa yang Allah larang. Jadi apakah yang Allah suruh dalam ayat ini? Wadharu ma baqiya minar riba, iaitu spesifiknya adalah tinggalkan segala apa yang berbaki daripada riba. Maksudnya, kalau di dalam Asbabun Nuzul menceritakan ada satu kaum sudah memberikan pinjaman hutang kepada satu kaum yang lain. Jadi bila mereka masuk Islam, dapat ayat ini, mereka kata, kami dulu berjanji akad kami ialah dengan riba. Apa yang kami kena buat? Maka kaedah yang kita dah belajar dalam ayat 275 itu ambil dia punya apa istilahnya modal saja. Maksudnya, yang dia bagi 1,000 yang kena bayar sepatutnya 1,500 itu, 500 tu tak ambil. Dia ambil yang 1,000 itu sahaja, dan kalau orang itu sudah selesaikan bayaran sebelum ini, maka selesai. Ya, jangan dia kata dia masih ada hutang lagi RM500, padahal 500 itu adalah bunga. Interest yang perlu ditinggalkan. Dan di hujung ayat 278 ini, di hujung itu Allah menyatakan in kuntum mukminin, maksudnya jika kamu ini mukminin, ini adalah orang beriman yang amat stabil. Ya, bukan baru nak beriman, orang yang benar-benar beriman. Jadi kalau awal ayat ini Allah menyeru dengan iman, di hujung pun dengan iman, dan diletakkan takwa dan juga tinggalkan riba, nak menunjukkan apa? Kalau masih lagi ada tersisa riba dalam sebuah keluarga dalam kehidupan kita, maksudnya, maksudnya iman dan takwa kita ada masalah. Ya, jadi maksudnya walaupun baca Quran, walaupun berjihad, walaupun berhaji, ya, pak haji, mak hajah, tapi masih lagi bisnes tersebut yang ada itu masih lagi ada baki-baki riba, ya. Maksudnya kalau contohnya bagi pinjam ya duit ke ambil loan daripada bank yang berasaskan riba, maka itu menandakan bahawa iman dan takwa itu dia tengah ada penyakit, Ustaz. Tengah ada penyakit. Dan itu sebabnya kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jauhkan dan kita ambil tindakan ya. Tindakannya bila? Sekaranglah kan, sekarang kena berhubung balik kepada pakar-pakar keuangan dan tengok balik saya punya transaksi yang ada, sumber income saya, perbelanjaan saya, ada tak perbelanjaan yang berasaskan kepada sistem riba? Cut off ya. Kalau ada orang saatnya dia kata kredit kad tu dia nak potong ya, kan, pasal apa? Pasal dia tak nak dia menyokong kepada sistem ini yang sebenarnya Allah istilahnya isytiharkan sebagai perang daripada Allah dan Rasul, yang kita akan lihat ayat pada episod akan datang, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu yang pertama ialah menjaga keberkatan hidup dengan memiliki harta yang halal dan bersih. Yang kedua, yakin tiada kerugian dan sia-sia saat melakukan amal kebaikan, salah satunya adalah dengan meninggalkan riba dan membantu ahli keluarga, rakan kita jauh tinggalkan riba sama sekali. Ya. Yang ketiga, segera jauhi dan tinggalkan riba dalam semua transaksi yang ada, kerana kita tahu bahawa ia adalah satu ancaman besar daripada Allah, mengundang laknat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa Allah jaga dan Allah jadikan kita orang-orang yang terus meninggalkan ma baqiya minar riba. Sama-sama tarbizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu ya Allah, jauhilah kami daripada perniagaan kami yang melibatkan riba ya Allah. Andai kami berada di dalamnya, ya Allah, bukalah pintu hati kami untuk keluar, ya Allah. Untuk kami memberhentikan apa juga transaksi kami yang berkaitan dengan riba ini, ya Allah. Maka sudah barang pasti ia memerlukan kekuatan, ya Allah. Maka permudahkan kami, ya Allah. Kurniakan kekuatan buat kami. Kurniakan jalan keluarnya buat kami, ya Arhamar Rahimin. Moga-moga kami tidak tergolong dalam kalangan hamba-hambamu
yang mana dia dinyatakan sebagai hamba-hamba yang sedih di hari akhirat nanti, tatkala mana ya Allah kami bersama dengan orang-orang yang mengamalkan riba ini ya arhamar rahimin, maka ya Allah permudahkanlah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita, mengkabulkan doa sebentar tadi. Dan sudah tentunya bercakap tentang doa Ustaz ya. Doa kalau katakan terlibat dengan sistem riba ni khuatir tak didengari. Ya, jadi kita minta Allah terima taubat kita, dan kita dah ada niat dah ya. Kalau ada di kalangan kita ahli keluarga yang terlibat dengan sistem riba ini, kalau perkataan dalam ayat 278 tadi ittaqullah, maksudnya kita bina perisai itu dengan membina sistem ya bersama. Jadi saya menyuruh kepada tuan-tuan bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, tuan-tuan boleh menyumbang dan juga di nombor hotline itu sebut mungkin ada idea macam mana untuk membina sistem anti riba Ustaz ya. Kecil-kecilan mungkin dalam peringkat keluarga, peringkat organisasi, kerana kita tahu bahawa kita diseru orang beriman secara ramai Ustaz ya. Mana itu ramai orang beriman. Jadi orang beriman ni kena bergabung bina sistem takwa daripada terlibat dengan sistem riba dalam kehidupan. Dan kita doa pada Allah SWT, kita bertemu lagi dalam episod akan datang, belajar tentang riba, bagaimana menguruskan hutang sebagai satu sumber untuk menolong masyarakat kita dalam My Quran Time, Quran Salat. واجعله لنا هجتين.